7 Desember 2017, kurang lebih 900 pelajar SMA Negeri 17 Kabupaten Tangerang mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh pihak sekolah. Seluruh pelajar, guru, dan komite begitu hikmat mengikuti kegiatan tersebut. Biasa menjadikan Nabi Muhammad sebagai figur sentral bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Selain ceramah agama, acara ini juga diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, tausiah dan berbagai perlombaan seperti lomba azan dan lomba mengaji. Dan tidak kalah menariknya adalah pentas marawis yang pesertanya terdiri dari pelajar SMA Negeri 17. Tajuddin selaku Wakasek Humas menjelaskan kepada media, acara ini digelar setiap tahunnya sejak 2008 lalu. Kalau seingat saya dari 2008 ketika saya kesini, alhamdulillah ketika saya mengajukan untuk kita adakan acara PHBI seperti Maulid Nabi, kemudian Isra Mi'raj, mengantar Isra Mi'raj, kemudian pembelajaran bagi anak-anak dalam pelaksanaan kurban itu sudah dilaksanakan. Kemudian di bulan Ramadan juga kita mengadakan studi Ramadan atau lainnya pesantren kilat. Di tempat yang berbeda, Winarno, Wakasek Kesiswaan berharap dengan acara ini, siswa lebih memahami makna dari Maulid Nabi. Pada dasarnya acara ini kan acara tahunan ya, tahunan, jadi sudah biasa kita laksanakan. Untuk memperingati lah, untuk memperingati acara Maulid. Intinya adalah kami ingin anak-anak kami, siswa-siswi bisa mengerti, memahami arti dari Maulid, dan tidak hanya mengerti dan paham, tetapi juga bisa melaksanakannya di kehidupannya sehari-hari.